Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami. Baiklah, kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial bagaimana cara mengatasi laptop. Seperti ini kondisinya, lampu indikatornya itu nyala, tapi layarnya hitam atau black screen. Tanpa membuang waktu, simak tipsnya. Tak usah risau, langkah pertama yang kita lakukan, yang pertama yaitu tekan tombol power selama 30 detik sampai berbunyi tut. Setelah itu kita tekan kembali tombol powernya. Tada, insya Allah bisa. Selamat mencoba teman-teman, semoga tipsnya bermanfaat. Share, komen, dan like. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.